Rizky Billar dan Lesti Kejora merupakan pasangan selebritis yang mendapat banyak dukungan dari penduduk tanah air. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kisah mereka merupakan percintaan milik negara. Pasalnya momen pertemuan Rizky Billar dan Lesti Kejora itu karena suatu peristiwa yang menyebabkan mereka dijuluki sebagai sad boy dan sad girl. Awalnya, Lesti Kejora dan Rizky Billar tidak saling mengenal. Mereka dipertemukan pertama kali dalam sebuah acara talk show. Berawal dari acara talk show tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar akhirnya sering bertemu termasuk dalam urusan pekerjaan. Selang beberapa waktu, Lesti Kejora dan Rizky Billar sudah sering terlihat bekerja sama, termasuk melakukan collab untuk membuat konten YouTube. Rizky Billar mengatakan bahwa saking merasa bahwa percintaan Rizky Billar dan Lesti Kejora milik negara, dirinya pernah di DM emak-emak agar memberikan kepastian kepada Lesti Kejora. Gua kan saat itu setiap ditanya wartawan, gua bilang dengan siapapun berjodohnya doain aja, kata Rizky Billar. Terus ditanya hubungan kamu sama Lesti bagaimana? Ya kita masih berteman baik, tambah Rizky Billar. Berdasarkan jawaban yang diberikan tersebut, emak-emak marah sampai DM Rizky Billar agar Lesti diberikan kepastian. Mereka marah ama gua, ngomel-ngomel ama gua, di DM gua, Billar kamu tuh ya ini dong kasih kepastian ama anak orang, masa udah deket gak mau dinikahin, ujar Rizky Billar. Rizky Billar bahkan dimention oleh penggemarnya agar memberikan kepastian. Gue dimention lagi rame banget, Billar gue tadi nonton wawancara lu. Lu bilang pakai temenan lagi, jujur aja kenapa sih Billar, ungkap Rizky Billar. Rizky Billar mengatakan hal tersebut karena yang menentukan sesuatu adalah Tuhan, manusia hanya berusaha. Rizky Billar menambahkan bahwa sebenarnya dia sudah berbicara dengan orang tua Lesti Kejora saat emak-emak tersebut DM dia, akan tetapi tidak dipublikasikan. Rizky Billar pun menyadari bahwa hal yang dilakukan emak-emak tersebut merupakan bentuk kasih sayangnya terhadap pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim, minta maaf.